prihatin atas kejadian tersebut, dan kepada korban kami turut memberikan cita ya. Ke depan kami minta semua pihak lebih berhati-hati, apalagi bagi jajaran dari Transjakarta, ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita ke depan untuk lebih berhati-hati, sekalipun kita di jalur yang aman, punya jalur sendiri busway, tidak berarti pasti bebas dari kecelakaan. Faktanya terjadi kecelakaan, ke depan harus hati-hati supaya tidak terulang lagi, apalagi menelan korban ya. Bagi yang luka ya, tetap kami tanggung jawab untuk membantu kepastian kesembuhannya, dan juga mungkin juga korban yang ada ya. Bakal dievaluasi jajaran Transjakarta dan luka ya, enggak Pak? Foto korban jiwa dan luka akan ada evaluasi. Ini datanya 37 penumpang yang luka-luka ya. Untuk yang meninggal? Yang meninggal di sini.